Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas tim terbaik Liga Champions 2022-2023 resmi dirilis. Manchester City mendominasi dengan 7 pemain selagi Inter Milan dan Real Madrid masing-masing memiliki 2 pemain. Manchester City sukses keluar sebagai juara Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Di final, mereka mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 pada Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Rodri pada menit ke-68 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga ini. Sang gelandang timnas Spanyol pun masuk dalam susunan pemain terbaik Liga Champions 2022-2023 versi UEFA. Rodri ditemani oleh 2 rekan setimnya di Manchester City di lini tengah, yaitu Kevin De Bruyne dan John Stones. Kemudian, ada 4 pemain lagi dari tim asuhan Pep Guardiola yang masuk dalam tim terbaik ini. Di lini pertahanan, Kyle Walker mengisi pos bek kanan sedangkan Ruben Dias menjadi bek tengah. Sedangkan di lini serang, Erling Haaland menjadi ujung tombak didukung oleh Bernardo Silva di sayap kanan. Khusus untuk Haaland, penyertaannya memang tidak mengherankan, sebab sang bomber asal Norwegia memang memenangkan sepatu emas setelah menjadi top skor dengan torehan 12 gol. Sementara itu, sang finalis Inter Milan hanya memiliki 2 perwakilan di tim terbaik ini. Mereka adalah Federico Di Marco yang mengisi pos bek kiri dan Alessandro Bastoni sebagai bek tengah. Posisi penjaga gawang menjadi milik kiper Real Madrid, Thibaut Courtois. Di lini serang, Vinicius Junior melengkapi tim terbaik dalam formasi 4-3-3 ini. Berikut tim terbaik Liga Champions 2022-2023. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, comment, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.